Kebanyakan Yuska di KL. Dia ada hantar, dia ada tanya Kedah. Kedah pun tak ramai Yuska. Yang ambil harga-harga biasa, tak ambil tak apa. Tak ada yang jual baru dan sesmen tak ada yang nak jual baru. Bukan tak ada nak jual baru, maknanya baru pun rebate tu dia kata ada, dia kata tak ada, dia kata ada, dia kata tak ada. Ha, dia banyak nak menipu kat situ. Ni kita masuk dalam case study . Case study yang saya ada. Dari kada Kedah datang ke sini jual akhirnya. Aku tak kenal Yuska tu. Betul ke dia Yuska? Ataupun dia acah-acah saja. Dia ambil ke dia tak settle hutang macam mana? Dia ambil dia tak settle hutang 16. Dia ambil 4,000 dia buat balik. Lepas dia buat balik, kereta tu dalam masa sebulan dia pakai je. Pergi kedai, pergi kedai, pergi kedai. Lepas tu tak boleh jual, dia hantar balik kereta tu ke new car tu. Salesman new car. Pening kawan. 4,000 dia dah ambil. Rebate 3,000 dah ambil. Bayarnya 4,000. Kat sini nak top up lah 1,000. Kat sini tak payah top up. Sebenarnya LCB dah ada. Kesenangan yang ada. Yasir fala tu'asir. Yasir fala tu'asir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya dal jalali wal ikram. Yasir fala tu'asir. Mudahkan, jangan kau susahkan. Ya Allah, ya Rahman. Jika kau ada rasa sangsi tentang kereta, boleh saja kamu buka program saya untuk semua. Ada berbagai informasi yang berguna, kereta baru dan lama, besar ataupun yang kecil. Tak perlulah rasa gusar, tak perlulah rasa susah bila ada masa. Dengan Kak Siti. Cikgu Siti, tak apa kita tulis Kak Siti je. Ini adalah case study . Case study. Jom terus share bersama dengan Cik Deng Kanada. Kau tengok, kau jengok. Yang pertama, Kak Siti ni gaji dia okey, dekat 3,000 lebih. Isu yang berlaku kepada Kak Siti ni, dia nak beli BRV, nak color merah. Dia nak color merah. Dia nak color merah. Okey, isu yang berlaku adalah ini dalam waktu yang sama saya nak tunjuk adalah trade-in value. Ini yang berlaku, trade-in value. Tadi benda yang hampir sama, trade-in value ataupun trade-in issue. Kak Siti gaji 3,000. Maknanya dia dah tersalah beli. Dalam 5 tahun yang lepas, dia pergi beli kereta yang terpakai. Kak Siti ada satu kereta, iaitu Myvi 2011. 2011. Di mana Myvi ni hutang ada lagi. Myvi Auto EZI. Dia punya EZI. Lagi best. Hutang ada lagi, hutang bank . Hutang bank masih ada lagi 16,000. Dan kebanyakan Yuska di KL. Dia ada hantar, dia ada tanya Kedah. Kedah pun tak ramai Yuska. Yang ambil harga-harga biasa, tak ambil tak apa. Tak ada yang jual baru dan sesmen tak ada yang nak jual baru. Bukan tak ada nak jual baru, maknanya baru pun rebate tu dia kata ada, dia kata tak ada, dia kata ada, dia kata tak ada. Ha, dia banyak nak menipu kat situ. Jadi Yuska di Lembah Kelang, dia pun ada call banyak Yuska, banyak tempat kereta baru di Lembah Kelang. Yuska dekat sini ambil kereta ni, kebanyakan Yuska ni bukan Yuska Melayu . Yuska Chinese yang ada Yuskas. Ambil di sini hanya 12,000 sahaja. Okey, tak apa. Nampak gaya dia kena top up dalam 4,000 kan? So, tak apa. Dia kena top up dalam 4,000. Bagi kereta, kena top up. Kak Siti ni dia tak faham.
Dia ingat dia beli kereta ni, dia dah beli kereta ni untuk dia pakai pergi sekolah saja. Tiba-tiba dah kahwin apa semua, dalam masa 5 tahun baru kahwin, anak dah jadi 3. 5 tahun kahwin, anak 3. Hari-hari berpeluk saja, berpeluk saja kat kampung kan. Berpeluh. Penat. Malam Jumaat, malam minat, malam sunat, malam yang penat. Aduhai. Contoh. Jadi dalam masa 5 tahun, loan dia buat untuk ni terpakai 9 tahun. Dia pakai 5 tahun, hutang masih ada lagi RM16,000. Dan ditolak harga yang diambil, dia kena top up RM4,000. Jadi kes ni kita masuk dalam case study ya. Case study yang saya ada, dari Kedah datang ke sini jual akhirnya. Tak apa, janji selesai masalah. Berbanding, asalnya dia nak beli expander. Tetapi dia fikir macam mana, expander kena tunggu 3 bulan, 4 bulan dan 5 bulan. Dalam waktu yang sama, rebate tu tak ada. Lepas tu kalau ada rebate, tempat lain tak boleh nak buat. Kenapa? Sebab dia kena suruh Yuska tu buat, dia nak bayar ke Yuska ni. Tak boleh nak buat. Jadi Cik Din kan ada, dia jumpa saya. Dia jumpa Facebook saya, dia tengok saya, dia perhati. Ini gaji dia gaji RM3,000. Jadi kisahnya datang di sini. Harga BRV adalah RM95,000. Loan pun RM95,000. Dan rebate ada RM3,000. Ini rebate Jadi kita akan buat loan RM95,000. Bukan semua boleh buat loan RM90,000. Kau tanya SA tu, bukan semua boleh buat. Bank dah tahu ada rebate RM3,000. Aku tulis rebate, takut ramai tak faham. Kepayahan yang pertama, bukan semua boleh buat loan RM9,000. Ini kepayahan Kepayahan yang pertama. Kepayahan yang kedua, kesenangan yang ada. Yasir fala tu'asir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dal Jalali wal Ikram. Yasir fala tu'asir. Mudahkan, jangan kau susahkan. Ya Allah, ya Rahman. Itu dikatakan BMF. Yang kedua, kalau sekiranya boleh loan RM90,000, rebate ni, macam mana kita nak pergi bayar ke Yuska tu? Kita jual ke Yuska, Yuska ambil 12. Kau ingat kereta baru nak bagi duit kat dia ke? Duit masuk kat kereta baru dulu. Dia, kau ingat toke kereta baru nak bagi kat dia? Tak bagi kan? Aku tak kenal Yuska tu. Betul ke dia Yuska? Ataupun dia acah-acah saja. Dia ambil ke dia tak settle hutang macam mana? Dia ambil dia tak settle hutang 16. Dia ambil RM4,000 dia buat balik. Lepas dia buat balik, kereta tu dalam masa sebulan dia pakai je. Pergi kedai. Lepas tu tak boleh jual, dia hantar balik kereta tu ke new car tu, salesman new car. Pening kau kan? RM4,000 dia dah ambil, rebate RM3,000 dah ambil. Bayarnya RM4,000, kat City nak top up lah RM1,000. Kat sini tak payah top up, sebenarnya LCB dah ada. Itu yang kita bagi tahu, ramai tak bagi tahu. Kepayahan yang berlaku, LCB dah ada, saya rasa selesai. Bersama dengan LCB, pasal apa? Pasal dia insurans RM2,600. 5 tahun pakai kereta, belum accident, tak ada accident, ni saya kira. RM2,600 kali dengan 55%, berapa Kak Siti dapat? RM1,430. Ada orang cerita dengan kau? Ada orang cerita? Tak ada kan? Tak ada orang cerita kan? RM1,300 ni kalau masuk sini, maknanya si Kak Siti akan dapat lagi dua benda ni. Campur ni, campur RM3,000. Jadi rebate dengan NCB boleh cover lah yang RM4,000 ni. Malah berdapat lagi RM400 lebih. Sesmen kau jangan nak kelepek Orang kaum perempuan ni yang tak tahu ni yang kelepek. Pasal Kak Siti pun dia beli kereta sebelum kahwin. Dah kahwin 5 tahun, anak dah 3. Nasib baik tak peluk tahun ni, lepas tu kembur. Kembur 2 jadi 5 terus. Kena beli MPV juga. Jadi kepayahan yang kedua. Ini dia. Saya tulis nombor 2 Kepayahan yang kedua. Yang pertama, nak buat loan RM95,000 bukan senang. Sebab bank dah tahu dah, kereta dah ada rebate RM3,000, kenapa nak buat lebih? Nak kauting dengan bank susah. Tak apa, kalau lepas kepayahan yang kedua, RM3,000 ni Yuska tu ambil. New car tu ambil. Adakah new car tu akan return kepada Yuska? Saya rasa tak ada.
tak akan berlaku pasal entiti yang berlainan, company yang berlainan. Yang ketiga. Kepayahan yang ketiga. Kereta BRV tu bila boleh dapat? Kereta tu bila boleh dapat? Kalau dengan dealer, you berlaku dengan dealer, dia ada 50 orang salesman. 50 orang salesman. Macam mana Kak Siti, Cikgu Siti nak kenal salesman Fong ni? Salesman Fong ni, Chong Fong ni yang ke, dia ada 50 orang salesman. Dia yang ke pertama. Entah-entah dia yang ke 49. Salesman yang ke 49. Performer dia tak tahu semua bagus. Tapi tak tahu. Jadi, apabila yang ke 49 ataupun yang ke 50 yang terbelakang sekali, dia kena beratur ni. Berapa banyak salesman ni satu dealer tu? 50 orang salesman, dia yang ke 50. Contohnya, lagi huru-hara kat situ. Lagi huru-hara kat situ. Jadi ini kepayahan yang ketiga. Confirmation of deal. Agak susah tapi tak apa, saya tulis je. Macam mana kau nak confirm deal ni? Yang ni, dia akan refer kepada manager. Manager ni akan refer kepada dealer's owner. Jadi tiga peringkat. Jadi payah nak buat kerja. Kesusahan. Jadi dengan Cik Din kan ada innamal usri yusra. Innamal usri yusra. Sesungguhnya yang ada kepada kesusahan tu ada kesenangan. Walaupun di Kedah tak ada. Sebab tu orang Kedah datang jumpa Cik Din kan ada. Kaca tu daripada Keluang. Yang kat sana tak ada ruang, tak ada peluang, dia datang jumpa Cik Din kan ada. Ada peluang, ada ruang. Yang ni yang kita nak bagi tahu. Jadi, konsep yang saya buat dengan Cik Din kan ada, anda hanya hantar kepada saya, saya boleh nampak semua kereta tu. Maknanya BRV ada kalau merah. Dia tiba-tiba kalau merah tak ada, dia bagi kalau putih. Kalau tak ada kalau putih, hilang deal ni. Maknanya 3000 tu rebate tak ada, NCB tak ada, macam-macam tak ada, booking hangus. Sebab dia ambil booking, saya tak ambil booking. Tapi saya bagi anda peluang, anda adalah king. You are king. You boleh pilih dengan saya, you boleh pilih dengan orang lain. Tiga kepayahan yang ada, kau ranapkan dia, jadikan kesenangan bersama dengan hidup-hidup CDKA. Hidup-hidup CDKA. Maknanya BRV dia akan dapat dengan loan, kita akan luluskan kepayahan yang pertama, nak luluskan RM95,000. Sebab kita nak ambil RM3,000 rebate ni nak hantar kepada yang terpakai. Yang kedua kepayahannya adalah kalau tempat lain boleh juga dulu RM95,000, RM3,000 ni nak pergi ke sana tak boleh. Kalau kereta baru, owner kereta baru, penjual kereta baru nak bayar ke penjual kereta second hand, dia akan jadi satu kes menipu. Dia ambil duit RM3,000, kereta dia ambil, dia tak settle. Dia tak settle kereta tu, ramai yang kena, tak settle. Kalau bayar bulanan dengan bank tak apa, dia tak bayar. Selepas sebulan, dua bulan, dia hantar balik kereta. Yang RM3,000 dia ambil, ini hangus. Beli dapur lah, beli dapur gas lah, beli beras lah, beli apa semua habis. Habis macam tu je. Dia hantar kereta kat engkau, engkau tak ada apa-apa, kau terpaksa ambil lah kereta tu. Kau kena rugi lagi sekali. Itu yang kedua, kepayahannya. Sebab tu kena bersama dengan PDKA tu, Cik Deng Kanada tu. Yang ketiga, kita tak tahu sebab dia tu salesman. Dia akan ada lagi 40 orang di sekeliling dia. Dia tu performer macam mana kita tak tahu. Kenapa kita nak pergi perkara yang was-was wisupi? Was-was wisupi, membuatkan rasa was-was. Jadi hilangkan rasa was-was tadi, terus bersama dengan hidup-hidup CDKA. Itu saja daripada saya.